Saudara, kaunter pemeriksaan pandu lalu Jabatan Immigration Labuan di Terminal Feri Kenderaan mula beroperasi hari ini. Tinjauan RTM mendapati rata-rata pengguna memberi reaksi yang baik mengenai operasi kaunter tersebut. Ini kerana pemandu kenderaan dan penumpang termasuk penunggang dan pembonceng motosikal hanya perlu mengemukakan tiket feri dan dokumen pengenalan diri tanpa perlu turun daripada kenderaan sebelum masuk ke feri. Jadi hari ini saya baru keluar sejak dia dilancarkan. Jadi saya rasa macam drive-thru ni memudahkan. Kita duduk dalam kereta kan, daripada semua mau kena turun berbaris di kaunter tu, amat memudahkan. Alhamdulillah. Harap diteruskan macam ni. Memang lebih bagus daripada yang sebelum. Sebab sebelum tu semua pemandu dengan yang penumpang akan menurun dan beratur. Terutama orang yang dewasa, yang senior dengan budak, dengan baby. Jadi kalau drive thru memang senang untuk memudahkan lah untuk semua. Memudahkan orang dari Labuan lah. Immigration membuat pemeriksaan orang dari Labuan. Memudahkan orang naik ferry direct lah drive thru ni kan. Untuk first day saya rasa counter drive thru ni sangat-sangat memudahkan, sangat-sangat menyenangkan. Tidak perlu lagi berbaris panjang lah. Jadi boleh terus bagi pemeriksaan sini dan terus masuk ferry.